Halo Smavers, senang sekali saya Reksi, heran Anda Duta Barat bisa berjumpa dengan Anda selama 30 menit ke depan dalam rumah demokrasi. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai kecanduan media sosial zaman now. Setiap bagian orang beranggapan bahwa media sosial merupakan platform yang menyenangkan untuk menghadirkan kemudahan dalam aktivitas sharing dan juga bertukar informasi. Bahkan dalam aktivitas komersil sekalipun, media sosial dijadikan sebagai media yang dikatakan ampuh untuk melakukan kegiatan komersil. Namun dari semua keunggulan fitur yang ditawarkan oleh media sosial, nyatanya tidak selalu membawa kemudahan. Saat ini, bisa hampir seharian bahkan bermain media sosial ini dikatakan sebagai kegiatan yang harus dilakukan pada setiap harinya. Bahkan media sosial mungkin bergerak ke arah yang sifatnya negatif. Dan saat lagi kita akan membahas mengenai hal tersebut bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di Studio Binus TV, yaitu Ibu Esther Widi Andangsari selaku Head of Psikologi Laboratory and anggota RIG Crosscom. Halo Ibu Esther. Ya, panggilannya Bu Esther ya. Ya, boleh. Selamat siang Ibu, terima kasih ya. Sudah bersedia hadir untuk Rumah Demokrasi pada hari ini. Hari kita bahas mengenai media sosial, Bu. Media yang sangat tidak asing gitu ya, apalagi untuk generasi milenial saat ini. Kayaknya nggak bisa hidup tanpa media sosial gitu ya. Setiap hari selalu media sosial pasti dibuka gitu. Nah, menurut Ibu sendiri melihat fenomena media sosial yang saat ini mulai menjamur, bahkan mulai melekat atau mendarah daging pada generasi saat ini, apakah dampaknya akan bersifat negatif atau positif? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Iya, media sosial itu sebetulnya fenomena yang menarik betul ya. Mm-hmm. Dan sudah dari beberapa tahun yang lalu itu peningkatan penggunanya lumayan tinggi ya. Mm-hmm. Jadi kalau melihat data terakhir yang sementara ini saya kutip tuh tahun 2017 itu jumlah pengguna internet Indonesia itu kan lumayan naik. Mm-hmm. Tapi 97,4% itu hanya pakai media sosial. Hanya pakai media sosial. Iya, jadi itu menurut saya banyak banget. Sementara kan memang internet itu kan sebetulnya nggak hanya media sosial ya. Betul. Bisa ada yang lain. Kalau dibilang anak muda banyak make, memang betul. Secara data memang anak muda cukup banyak make, termasuk anak muda yang kita anggap muda banget. Jadi kayak masih pelajar SMP atau bahkan SD gitu ya. Seharusnya itu mungkin belum tersentuh oleh media sosial. Betul, karena kan ada disclaimer tentang usia ya. Nah itu mereka juga pakai gitu. Dan dan kalau lihat merek ya, kan media sosial ada mereknya ya. Betul. Ada Facebook, ada segala macam. Nah itu saya perhatikan juga anak muda itu juga memilih gitu ya. Memilih mereknya ya, terutama yang belakangan ini lagi banyak banget itu Instagram. Kalau dulu kan ada Pet, tapi Pet kayaknya belakangan udah mulai ini ya, turun. Kalau ditanya soal dampak ya, dua-duanya ada sebenarnya. Memang bisa ada positif dan bisa ada negatifnya gitu. Dan itu satu hal yang normal ya, yang wajar terhadap satu kondisi gitu. Tuh, kalau berbasiskan data yang Ibu katakan tadi bahwa sebenarnya pengguna internet kita meningkat begitu. Artinya banyak pengguna baru yang mulai menggunakan internet. Kemudian sebenarnya berapa banyak rata-rata jumlah waktu yang dihabiskan oleh pengguna media sosial atau pengguna internet saat ini melihat dari datanya bahwa ada peningkatan dari pengguna internet itu, Bu? Kebetulan memang tahun lalu tuh saya ngambil data di beberapa pulau. Jadi saya ngambil data cukup banyak di Pulau Jawa, itu hampir semua kota, kalau nggak salah semua kota semua ibu kota provinsi saya ambil datanya, kecuali Banten, Serang nggak saya ambil, jadi representasinya ke Jakarta. Jakarta, Jogja, Semarang, Bandung, Surabaya, saya ambil datanya. Kemudian saya juga ngambil data ke Makassar dan ke Palembang. Itu kalau dari durasi penggunaan internetnya saja, rata-rata itu sudah di atas 3 atau 4 jam. Sehari 3 ya, sampai 4 jam. Ya betul, memang tidak continuous, jadi mungkin stop gitu, jadi ini stop. Tapi cukup banyak yang durasinya 6 sampai 9 jam. Artinya kategori 3 sampai 4 jam itu lebih sedikit dari yang ya, maksudnya lumayan 8 banyak, sampai 9 ya, gitu ya. Lumayan banyak, 6 sampai 9 jam ternyata juga lumayan banyak. 6 sampai 9. Ya, dan di atas 9 jam juga ada, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan itu ternyata ada di semua pulau itu yang kemarin saya ambil datanya. Di Pulau Jawa itu ya? Ya, Jawa, satu kota di Sumatera, dan satu kota di Sulawesi. Dan itu usianya usia mahasiswa yang saya ambil. Mungkin cukup menggambarkan Indonesia begitu ya, kalau Jawa ya, karena penduduknya banyak di sana. Kemudian beberapa orang dari mereka juga menggunakan media sosial yang tadi kita bahas tuh, ada tujuannya positif, ada tujuannya juga negatif di situ ya. Kemudian Ibu sendiri melihat pada saat ini, era saat ini tahun 2018, kita kebetulan udah sampai di penghujung tahun 2018 begitu ya, kalau kita boleh tarik dari mulai Januari sampai dengan Desember ini, Ibu melihat penggunaan media sosialnya lebih ke arah negatif atau positif?
Sebetulnya gini ya, apa namanya, 2016-2017 itu menurut saya itu pengguna media sosial yang cukup kelam. Karena ada kasus Pilgub DKI Jakarta. Baik. Dan itu parah banget menurut saya. Kebetulan waktu itu lagi ketika kondisi pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, saya juga ngambil data di situ. Dan usianya tidak hanya, memang tidak hanya anak muda. Baik. Jadi usianya beragam. Di situ saya lihat bahwa pengguna media sosial itu cukup, bukan cukup ya, banyak yang itu postingnya itu nggak enak sebenarnya. Nuansanya negatif. Kalau istilah psikologi, reaktivitas emosi negatif itu cukup banyak di apa namanya, dipamerkan lah dalam bentuk kata-kata gitu ya, teks begitu. Nah, di 2018 sebetulnya kalau cuma memang saya nggak punya data, belum punya data resminya. Tapi kalau dari hasil apa yang saya lihat sementara ini memang sedikit agak menurun sebetulnya. Tapi saya nggak, saya belum lihat nih, kalau lihat di beberapa sumber yang lain ya begitu lagi, karena ada pengaruh apa, kondisi sosial politik gitu. Jadi banyak juga sih yang negatif, dan tidak hanya soal politik, udah mulai macam-macam gitu. Bisa dikatakan kondisinya terparah di tahun ini ya, semenjak perkembangan internet. Ya, dari 2016-2017 ya ini kayaknya balik lagi gitu. Baik. Bisa ada kemungkinan begitu ya, lagi. Semoga di tahun depan enggak ya. Bu, kalau dilihat dari sisi psikologi, seorang anak misalnya, dikatakan satu orang anak ini adalah pribadi yang baik di dunia nyata. Tapi kemudian dia, karena dia merasa bahwa tidak akan dikenali di media sosial, dia mempunyai kepribadian ganda gitu ya, second life di sana, sehingga dia berbuat sesuatu yang di sangat bertolak belakang dari dunia nyatanya begitu. Dia berbuat kejahatan di media sosial karena dia merasa nggak, di media sosial dia nggak akan terdeteksi gitu dan aman, karena di dunia nyata dia akan terdeteksi. Secara psikologis sebenarnya orang yang dikatakan seperti ini, Ibu melihatnya banyak atau memang ini berdasarkan pengaruh-pengaruh saja? Mungkin saya mau luruskan dulu istilah kepribadian ganda. Kalau di, kalau yang kayak gitu namanya bukan kepribadian ganda sebetulnya. Baik. Karena kalau dalam psikologi itu istilahnya dissociative identity disorder. Itu sebenarnya gangguan mental yang sebetulnya harusnya orangnya nggak sadar bahwa dia tuh punya kepribadian yang lain yang ditonjolkan gitu. Betul, ya, di media sosial. Mungkin ini lebih kepada saya lihatnya motifnya macam-macam ya. Ada orang yang memang dengan sengaja membuat apa namanya, sesuatu yang tidak baik lewat media sosial. Bisa jadi memang dia dibayar. Jadi motifnya adalah motif ekonomi. Tapi ada memang tipikal atau dengan karakteristik macam-macam ya, entah karakteristik kepribadiannya ditunjang dengan kondisi tertentu yang dia alami. Dia bisa saja ketika seperti yang Mas Reksi bilang bahwa di dunia nyata mungkin temannya nggak banyak. Tapi ketika dia di media sosial, dia merasa bahwa karena itu sifatnya dengan media, jadi tidak langsung ketemu orang, dia difasilitasi sehingga bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena memang kan sifat media sosial begitu ya. Media sosial itu kan sebenarnya kan satu platform dari internet yang diciptakan untuk membuat orang itu bisa menyebarkan informasi sebetulnya tujuannya. Dan bahkan bisa menjalin jejaring atau relasi. Dan dia punya kelebihan dalam satu waktu itu bisa mendapatkan pertemanan dalam jumlah yang banyak. Atau singkatlah gitu, kita bisa dapat jumlah teman yang banyak. Dengan menghadirkan satu konten gitu ya. Betul, atau kita add friend misalnya. Dan kita lihat jejaring-jejaring dari orang ini, kita masuk ke sana. Tapi problemnya juga ada secara psikologis. Bahwa berteman di media sosial yang banyak secara kuantitatif betul, tapi secara kualitatif, bahwa itu benar-benar bisa jadi teman saya, itu belum tentu. Belum tentu begitu. Iya, orang-orang itu belum tentu benar-benar bisa memahami saya sebagai saya apa adanya, itu belum tentu. Teman di media sosial belum tentu bisa menjadi teman nyata. Kita break sebentar ya. Terima kasih. Virus, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih semua viewers, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Bu Esther untuk topik kecanduan media sosial zaman now. Bu Esther, kita lanjutkan perbincangan kita. Sebenarnya batas penggunaan yang dikatakan ideal atau wajar gitu ya untuk seseorang menggunakan media sosial khususnya di Indonesia ya, tolak ukurnya itu berapa lama, Bu? Nah, kalau soal pengguna media sosial yang dianggap wajar, sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi. Ada yang mengatakan dari segi durasi. Baik. Walaupun sebetulnya ini bisa, masih bisa diperdebatkan.
di beberapa literatur, dan ada satu tokoh yang cukup berpengaruh di dalam penelitian tentang internet, khususnya media sosial, itu ada yang mengatakan bahwa sebaiknya ya sekitar 3 jam atau bahkan paling lama tuh 5 jam sebenarnya. Berarti yang tadi dikatakan banyak kan lebih banyak 3-4 jam, itu masih dikatakan ya, normal dalam betul, kategorinya. Betul, masih bisa, tapi perhatikan dulu di sisi satunya lagi. Di sisi satu lagi itu adalah kalau jadi lebih ke subjektifnya. Jadi kalau dia merasa bahwa dia sudah buang waktu banyak merasa dan bahwa kehidupannya jadi banyak tercurah hanya di situ, dan dia betul dan dia udah merasa kok kayaknya udah nggak bener nih. Nah itu walaupun dia belum nyampe 3 jam tapi itu sudah ke arah sana, itu juga dianggap sudah tidak wajar. Jadi feelingnya harus dideteksi. Atau misalnya orang udah mulai melihat dia bahwa wah lu kamu kayaknya udah perilaku kamu udah berbeda deh semenjak kamu terlalu sering mungkin memang kayaknya cuma sebentar tapi kayaknya langsung ada perubahan-perubahan dari emosi, dari perilaku itu juga bisa dibilang udah nggak wajar. Betul. Gitu, jadi pasang sensor, sensor di diri sendiri maupun sensor apakah ada tanggapan dari orang tentang dirinya gitu, orang yang ketemu muka ya. Jadi bukan orang yang karena itu lebih betul. Lebih efektif kalau yang ketemu muka. Sumber subjektifnya mungkin kan kadang orangnya juga memang kerjanya di media sosial gitu ya, atau dia emang jualan di media sosial, nah itu kan lain, lebih banyak. Nah gitu, betul, kita betul. Gak bisa tolak ukurnya karena situ. Betul, ini yang dibicarakan adalah penggunaan di luar produktif. Kalau yang sudah dianggap tidak wajar itu, jadi memang cuma untuk hiburan, cuma buat ngisi waktu. Kalau udah terlalu banyak ya nggak bisa gitu. Betul, akan mengganggu juga ya nantinya. Kemudian kita tahu bahwa sekarang kan apalagi anak-anak muda dan juga orang generasi-generasi yang sudah mulai tersentuh oleh media sosial, baru bangun tidur dia harus cek media sosialnya gitu. Apa ada yang dihubungin, apa ada yang email dan lain sebagainya. Mau makan harus difoto dulu. Apalagi kadang juga buat digunakan sebagai ajang yang cukup mengganggu pada saat ibadah gitu ya. Kita lagi ibadah, tiba-tiba ada notifikasi gitu ya. Memang terkadang yang paling mengganggu itu notifikasi, mengganggu konsentrasi kita begitu Bu. Kemudian untuk bisa mendeteksi apakah kita merupakan seseorang yang kecanduan media sosial atau tidak, ciri-cirinya apa Bu secara psikologi? Nah sebenarnya ada beberapa ciri. Kebetulan ini merupakan bagian dalam penelitian saya. Baik. Jadi yang pertama itu kalau saya lebih prefer untuk interaksi online daripada tatap muka, itu harus hati-hati. Jadi saya lebih nyaman, aduh deh pokoknya semua lewat internet atau lewat misalnya bahkan lewat chatting sekalipun. Gitu. Pokoknya maunya situ aja. Contoh nih ya, saya pernah nih dapat mahasiswa yang sebenarnya dia tuh udah agak lama tuh nggak ketemu saya untuk bimbingan skripsi. Terus saya bilang, kita harus ketemu, emang nggak bisa lewat online bimbingannya? Saya bilang, gimana saya mau bimbing Anda, orang ketemu aja belum gitu. Terus setelah ketemu, saya bilang, bisa nggak ini karena kayaknya harus extend, soalnya udah kelamaan. Tau nggak dia bilang apa? Bisa nggak ketemu Limnya lewat online aja? Kalau perlu lewat WhatsApp, jadi saya nggak perlu ketemu orangnya langsung. Nah itu sebenarnya saya udah nangkep nih anak kayaknya ada ciri-ciri itu. Jadi prefer untuk berinteraksi online daripada tatap muka. Yang kedua, kalau kita menggunakan internet atau media sosial sebagai sarana pelarian diri. Sarana pelarian. Iya, jadi saya merasa bahwa jadi kalau saya lagi bete, lagi marah, itu saya langsung curhatnya di media sosial. Atau lagi gembira banget, langsung aja gitu, tanpa difilter. Gitu. Sementara kan dia nggak sadar bahwa media sosial itu kan public space sebenarnya ya. Public space betul, yang orang bisa menilai atau membuat persepsi. Kalau dia nggak hati-hati itu bisa bahaya gitu. Betul. Itu sebabnya ada undang-undang ITE kan. Nah yang ketiga itu kognisinya terokupasi. Jadi yang ada di kepalanya tuh hanya media sosial aja. Sampai akhirnya dia merasa bahwa hanya media sosial yang bisa dipercaya gitu. Nah itu sebenarnya udah termasuk gejala yang menarik gitu ya, yang kita harus waspada. Yang keempat, selalu terus-menerus menggunakan media sosial tapi nggak ada tujuannya. Baik. Termasuk yang kayak tadi, dikit-dikit ngecek notifikasi, dikit-dikit tapi nggak ngerti tujuannya buat apa. Pokoknya kayak orang tanda petik latah aja gitu. Ngecek aja gitu. Padahal nggak ada notif gitu ya? Iya nggak ada gitu. Terus kalaupun ada juga nggak penting sebenarnya. Cuman bilang si ini ulang tahun, si itu ulang tahun, udah mending deh ingat orangnya siapa gitu. Dan jangan lupa gitu. Terus yang kelima, sudah mulai ada persoalan secara nyata yang dia temui akibat penggunaan media sosialnya. Misalnya yang menyangkut akademik. Gara-gara dia terlalu banyak pakai media sosial, jadi dia nggak kuliah misalnya. Nggak masuk kelas. Akhirnya akibatnya apa? Nggak bisa ujian kan? Kalau absennya banyak. Gitu. Yang terakhir, reaksi emosi.
Jadi kalau sudah mulai menunjukkan reaksi emosi yang negatif, misalnya gampang banget marah, misalnya gampang banget mellow gitu ya. Nah itu harus hati-hati gitu. Padahal orangnya aslinya nggak gitu-gitu banget. Nah itu termasuk ciri-ciri orang yang sudah mulai punya masalah dengan penggunaan media sosial. Baik, gitu. Ini kan ada 6 ya Bu ya. Main banyak. Ada 6 begitu. Kemudian kalau misalnya kita adalah salah satu karakter yang di sana gitu, soalnya kalau saya lihat dari karakter ini yang menarik adalah karakter yang apa-apa maunya online gitu ya. Betul. Karena sekarang tuh apalagi kita mahasiswa ya Bu ya. Saya juga merasakan hal ini. Kalau misalnya kita mau kerja kelompok gitu ya, sulit sekali nentuin jadwal yang sama gitu untuk bisa datang semuanya. Kadang kita mau kerja kelompok pun kayaknya lebih baik kita komunikasi di multi chat aja deh, terus kita komunikasi di ini aja deh, habis itu nanti kita bagi tugas atau gimana begitu. Apakah hal yang seperti itu untuk mahasiswa gitu ya bisa dikatakan sebagai ciri-ciri bahwa kita mahasiswa ini merupakan orang-orang yang kecanduan media sosial dengan kategori kita garis bawah yang satu itu ya, yang lebih baik prefer pada online-online gitu. Nah mungkin harus dibedakan bahwa kalau untuk kepentingan produktif dan itu membuat kita lebih mudah, artinya targetnya itu ada pekerjaan yang selesai, itu sebenarnya nggak masalah gitu. Apalagi kalau itu dianggap masih sesuatu yang lumrah gitu. Kayak misalnya ya memang karena waktunya mepet, ya sudahlah sementara pakai grup WhatsApp. Tapi memang kalau untuk kepentingan yang bukan produktif, itu memang kita harus waspada. Jadi kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih ke apa ya, mengisi waktu luang. Karena mahasiswa saya perhatiin keterampilan mengisi waktu luangnya udah semakin tidak baik ya. Jadi itu kalau ditanya waktu luang ngapain, kebanyakan pasti ngisinya ngechat atau media sosial atau game online. Jadi isinya itu gitu. Nah itu yang nggak baik. Cuma memang kalau terkait dengan tugas kelompok ketemu lewat media sosial, ya tinggal dilihat aja plus minusnya. Kalau terus-terusan pakai media sosial tuh ada, tetap ada nggak bagusnya juga karena diskusi tatap muka. Betul. Kadang-kadang itu lebih mudah. Kadang-kadang kalau memang masih bisa, tapi kalau udah terpisah jarak, terpisah waktu, itulah gunanya teknologi gitu untuk bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan orang supaya dan pekerjaannya supaya cepat selesai. Gitu. Oke, artinya kalau boleh saya simpulin tuh ciri-ciri yang 6 tadi akan bisa dibilang terabaikan kalau misalnya kita untuk tujuan yang produktif. Betul, gitu kalau untuk tujuan pekerjaan itu biasa sebenarnya nggak terlalu problem karena biasanya orang yang sedang menggunakan internet atau media sosial untuk tujuan produktif biasanya dia tahu, dia sadar bahwa ini begitu ini selesai dia berhenti gitu. Betul. Yang jadi problem dia nerusin untuk hal yang lain gitu. Ya. Jadi dia udah nggak tahu ini antara kerjanya atau emang udah masuk terhisap di dalamnya. Nah itu yang jadi problem. Saya juga nggak setuju sih kalau misalnya bimbingan harus dengan online gitu ya, karena emang kalau bimbingan kan memang harus ada hubungan interaksi emosional gitu. Betul. Interaksi supaya dapat sesuatu yang dosen tujuannya mau apa juga ditangkap sama mahasiswanya gitu. Ini kita tahu juga bahwa media sosial bisa dikatakan ada slogan ya, tuh mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya. Terkadang kita juga ketemu orang yang lebih tua malah sambil main HP gitu. Itu sesuatu culture yang baru yang merusak norma-norma yang ada. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Ya itu sebenarnya istilah itu pernah didengungkan oleh satu peneliti yang namanya Conrad, itu empathy paradox kalau di psikologi namanya. Jadi kita merasa bahwa kita secara psikologis dekat dengan orang yang ada di tangan kita, di genggaman. Tapi kita nggak melihat, tidak berempati terhadap orang yang justru di dekat kita, yang jangan-jangan sebenarnya dia membutuhkan bantuan. Karena akhirnya dunia kita hanya terhisap di dalam si genggaman itu, media sosial. Dan saya lihat fenomenanya banyak ya. Kayak seperti semisalnya nih ya, yang paling sederhana nih, karena saya sering naik angkutan transportasi umum gitu ya, entah itu kereta atau Transjakarta itu, saya perhatikan tuh orang itu kalau sudah di dalam dapat duduk, itu langsung buka handphone, kemungkinan besar media sosial. Gitu. Baik, jadi banyak juga kejadian-kejadian yang di gejala-gejala yang kita dapatkan di lingkungan kita ya, begitu ya, merupakan tanda-tanda bahwa mereka lebih percaya bahwa orang yang ada di genggamannya gitu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, harus break sebentar ya Bu. Okay. First, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Ibu Esther. Bu Esther, kita lanjutkan perbincangan kita. Terakhir kita tadi bahas menarik sekali tentang empati paradox gitu ya, ketika orang berada di
angkutan umum dia seolah nggak peduli dengan hal apapun. Kadang dia pakai masker, dia pakai headset gitu ya. Betul. Padahal ada orang yang membutuhkan tempat duduk di Betul. Sebelahnya misalnya. Bisa dilanjutkan pembahasan yang tadi, Bu? Iya, jadi itulah empati paradoks ya. Jadi dia itu akan merasa dekat dengan justru dengan orang yang sedang dia sapa di media sosialnya gitu. Dia seakan-akan memperhatikan betul orang itu, tapi sebetulnya ada orang lain yang di dekatnya dia persis, mungkin di depannya atau di sebelahnya yang butuh duduk, dia nggak peduli betul. Gitu. Jadi empatinya itu empati yang sepihak gitu. Ketika ada seorang ibu-ibu tua barangkali atau ibu hamil, harusnya kan dia kasih duduk ya ke ibu itu, tapi dia nggak peduli karena dia sedang lebih peduli kepada orang yang sedang dia sapa gitu. Itu itu gejala yang menurut literatur dari Conrad beberapa tahun yang lalu, itu tuh gejala akibat kita tuh salah menafsirkan tentang kehadiran teknologi. Betul. Gitu. Jadi memang teknologinya tuh diciptakan untuk membuat kita lebih mudah, tapi manusianya, behaviornya, perilakunya itu tidak sejalan dengan kecepatan teknologi itu berkembang gitu. Benar, ada yang bilang juga media sosial dan perkembangan internet itu sebenarnya nggak salah. Yang salah tuh reaksi kita. Yang belum siap dengan perkembangan itu, yang terkadang salah menafsirkannya itu gitu ya. Kemudian saya kira empati paradoks ini juga berdampak pada situasi keluarga begitu ya. Ketika kita sampai di rumah, Betul. Yang disapa malah orang yang di media sosial gitu. Betul. Ini udah sampai di rumah gitu misalnya. Iya, iya, yang nanti bukan orang, bukan orang yang ada di keluarga Betul. Gitu ya. Gimana pendapat Ibu terkait dengan hal ini? Ini keluarga zaman now itu udah mungkin terpola akhirnya anak muda sekarang jadinya begitu ya. Jadi tapi saya tidak menyalahkan 100% keluarga, bisa jadi ada keluarga-keluarga yang interaksinya semu gitu. Kayak tadi, jadi begitu nyampe rumah semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing dan menyapa orang-orang yang ada di media sosialnya. Dia lupa bahwa orang di sekitarnya itu kan juga manusia gitu ya, dan itu disapa. Dan itu ya akhirnya karena itu terbiasa ya terpola. Jadi ketika masing-masing individu di anggota keluarga itu bergerak keluar, misalnya anaknya ke kampus, mamahnya atau papahnya kerja gitu, itu pola itu sama. Dia bawa juga gitu ke tempat-tempat di mana dia berada gitu. Jadi itu yang membuat menurut saya ya bangsa ini jadi kacuk kadut kalau kayak gitu, karena interaksi di rumahnya juga nggak bener gitu. Berarti dalam kata lain seharusnya interaksi yang baik itu dimulainya dari keluarga dulu gitu ya? Betul, itu basic banget, kebutuhan mendasar yang dimana-mana ya itu interaksi terhangat kan harusnya. Jadi home sweet home itu bener. Betul. Harusnya bukan house sweet house ya. Tapi home sweet home keluarga gitu ya, yang lebih memperhatikan mereka secara real. Jadi bukan sekedar dikasih begitu anaknya nangis cuma dikasihin gadget supaya anaknya terhibur dengan media sosial. Harusnya kan ibunya yang menghibur, bukan gadgetnya gitu loh. Betul ya. Kadang malah mau manggil suruh makan anaknya di kamar di WA ya. Oh iya betul, itu saya dapat cerita itu, cerita tentang anak muda mahasiswa yang ibunya udah kewalahan, anaknya di lantai atas, ibunya di bawah, mending lewat WhatsApp. Di message Facebook. Waduh. Supaya turun makan. Nah itu saya bilang, Bu, lain kali jangan. Jangan gitu ya. Ibu naik ke atas samperin ya. Gitu. Kadang kita bingung juga sih antara efektif juga kan, kadang ya udahlah di WA aja gitu, antara efektif sama kita juga harus memperhatikan perkembangan si anaknya nantinya gimana begitu kan. Betul. Kemudian kita tahu bahwa media sosial ini juga berpeluang untuk mengganggu kejiwaan begitu ya. Ada beberapa orang yang karena menggunakan media sosial dia malah bukannya happy gitu, malah stres gitu karena dia melihat dunia-dunia lain yang mungkin lebih membahagiakan di sana. Bagaimana secara psikologi menurut pandangan Ibu terkait gejala ini, Bu? Iya, itu gejala yang menarik. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh saya dengan mahasiswa saya melakukan riset bahwa kami membaca di satu jurnal atau penelitian yang mengatakan penggunaan media sosial itu berujung kepada envy atau iri hati. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan bersama, itu menarik ya, envy itu variabel psikologi ternyata ya. Jadi masuk di variabel psikologi. Kenapa bisa envy? Karena kita bersaing. Jadi ada istilah lain yang namanya social comparison orientation. Jadi kalau kita pakai media sosial, itu tujuannya bukan lagi untuk memberikan informasi secara positif. Karena tujuan dibuatnya media sosial itu sebenarnya dari para pembuat. Dan atau menjalin relasi atau jejaring. Tapi akhirnya jadi membanding-bandingkan diri secara sosial. Kayak misalnya, ini gue makan tempatnya oke ya, keren ya, mahal gitu. Ini gue jalan-jalan di sini ya. Mungkin foto-foto jalan-jalannya, foto makannya kalau netral aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada tambahan
teks misalnya, iya teks tertentu yang membuat orang jadi bisa bersaing, atau kita yang justru membaca punya interpretasi yang berbeda, nah itu memunculkan envy. Dan itu akhirnya merusak, envy itu akhirnya merusak mental sebenarnya. Dan itu mengganggu subjective well-being atau kebahagiaan. Di psikologi juga ada istilah kebahagiaan. Nah itu mengganggu banget gitu. Ujung-ujungnya orang bisa depresi, betul. Sebenarnya kan kita bisa milih gitu ya Bu, kalau misalnya kita berbicara secara subjektif, kita bisa milih apakah kita harus iri sama dia, apakah kita nggak harus iri sama dia, membiarkan dia aja. Gitu ya. Sebenarnya secara psikologi apa yang membuat anak-anak ini menjadi seolah-olah mempunyai envy gitu ya, iri. Tapi kita akan lanjutin perbincangan kita, kita akan lanjut di episode berikutnya gitu ya. Tapi boleh disimpulkan sedikit dari untuk topik kita yang ini, yang part pertama, karena pertanyaan yang tadi akan saya lanjutkan di part yang kedua supaya perbincangan kita lebih luas lagi nantinya pembahasan tentang media sosial. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembahasan kita yang pertama ini? Iya, menurut saya yang perlu kita simpulkan adalah media sosial diciptakan itu untuk sesuatu yang positif. Baik. Sehingga alangkah baiknya ketika anak muda itu kan memang paling senang untuk menggunakan media sosial, gunakanlah itu tujuan yang positif. Sesuai dengan awal kenapa media sosial itu diciptakan. Jadi jangan dibuat menjadi sesuatu yang negatif, membuat akhirnya dia rusak atau merusak orang lain juga. Gitu. Baik, berarti sebaik-baiknya penggunaan media sosial itu digunakan sebagai tujuan yang positif dan produktif begitu ya, supaya gejala-gejalanya bisa hilang ya dalam diri kita. Ibu terima kasih banyak untuk part kita yang pertama. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di part yang kedua. Okay. My first, demikianlah perbincangan kita di part yang pertama terkait dengan kecanduan media sosial zaman now. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di part kedua dan pastikan Anda menyaksikan tayangan ini dan juga tayangan yang berikutnya. Demikian akhir kata, saya Rex Herano Huta Barat, Ibu Esther dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa di Rumah Demokrasi episode berikutnya.